kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea,
dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar."